ngapain? Emang? Lu gak puasa? Iya, lupa kok. Aku udah jam setengah, masih ada setengah jam lagi. Kan udah ada makanan, kayak kurang. Oh iya. Kan kata waktu ada setengah jam lagi nih. Bagaimana kalau kita review makanan ini dan bahas sejarah-sejarah makanannya? Betul sekali. Sate ataupun satay adalah makanan yang terbuat dari daging yang dipotong kecil-kecil dan ditusuk demikian rupa di dari tulang daun kelapa ataupun bambu. Daging sate dipakai untuk kayak daging ayam gitu, kambing, sapi, kuda, kelinci. Ada juga ular juga ya. Kalau ular mah nah itu juga udah kurang gimana gitu ya. Kemudian sate itu dipanggang menggunakan bara arang kayu. Sate juga disajikan dengan bermacam bumbu, tergantung pada resep makanannya. Ada juga yang pakai bumbu kecap seperti sekarang ini, bumbu kacang juga, dan lain-lain. Sate diketahui berasal dari Pulau Jawa, Indonesia dong pastinya, dan dapat ditemukan di pelosok-pelosok kota manapun, Purwakarta, Indramayu, Cirebon. Mana lagi tuh? Murah pokoknya pos-pos kota di Indonesia ya. Wah, Lampung ya pasti ada itu, Pak. Pokoknya udah banyak banget. Kalau pengen nyari sate itu gampang banget. Dan sate juga telah dianggap sebagai makanan nasional Indonesia. Sate juga populer di negara-negara Asia loh. Oh, iya pastinya loh. Seperti Malaysia, Singapura, Thailand juga ada, dan lain-lain. Sate juga populer di Belanda karena dipengaruhi masakan Indonesia yang dulu mempekerjakan kolonialnya ya. Oh iya benar, kayak dulu kan kita kan Indonesia kan gak ada Belanda nih. Nah sedangkan pas waktu Belanda kesini kan orang Indonesia kan suka ngasih sate tuh. Iya. Dan itulah Belanda yang berkembang. Masalah sate dan sangat populer di negara Belanda makanya. Setelah menjadi makanan yang populer secara luas di belahan dunia, iya. Hal ini membuat orang-orang tertarik untuk mengetahui asal usul sate itu dari mana. Sate merupakan masakan dari Ponorogo, Jawa Timur. Oh, gitu ya. Kata sate berasal dari bahasa Jawa yakni sa beten yang berarti satu tusuk. Sate diketahui oleh Bupati Ponorogo pertama pada abad 15 setelah penaklukan Ponorogo yang merupakan work sehingga usia makan sate bisa lebih tua. Wow, benar-benar sate ini mantap. Meskipun Thailand dan Malaysia menganggap makanan ini adalah milik mereka, tanah air sate yang sesungguhnya di Asia Tenggara itu adalah ada di Pulau Jawa yang ada di Indonesia. Di sini sate dikembangkan dari adaptasi kebab India yang dibawa oleh pedagang Muslim yang dibawa ke Pulau Jawa. Ya kan? Bahkan India tidak dapat mengakui sebagai asal muasalnya sate itu dari India, soalnya kan kebab itu kan kebab India kan dari pengaruh Timur Tengah ya benar sekali dari Arab gitu ya, dari ya Dubai gitu. Cara masak sate itu sangat gampang sekali loh. Lu pernah masak sate nggak? Sate gua sedap sekali. Aduh, lu tahu kan? Pasti ada orang itu kalau lebaran haji kan, itu ada pasti masak sate. Itu pun udah dikasih. Iya. Aduh. Dia sangat gampang sekali, tinggal dipotong lagi secara kecil-kecil dan ditusukin di ya, potongan bambu ataupun biji gitu ya. Ah, azan tuh. Oh, bener kok. Buka yuk. Yuk. Baca bismillah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Buka puasa itu paling mantap dengan yang manis-manis biar kita stamina kita kuat lagi. Nah, segar. Mantap. Cobain hot. Cobain dong, kita makan sengaja gak pakai nasi ya. Biar nanti pas sholat tarawih itu kita gak kenyangan. Nanti pas sholat tarawih buat makan. Mantap. Ini dia seperti pada umumnya ya, sate ayam ya. Pasti semua tadi itu, tapi sate Madura tuh bagi gue tuh harus solid loh. Ini gue masukin
daging kambing itu sate kambingnya. Terus itu pakai bumbu apa itu? Kayaknya beda sama sate gua tuh. Kalau sate kambing itu bumbunya ini cuma kecap sama cabe sama tomat kayak bumbu kecap itu. Oh ya, kalau kita mah pakai bumbu kacang yang itu bikin buat makanan sate ayam ini lebih legit gitu. Iya. Gue boleh cobain kan nih? Boleh. Cobain ya? Yo, iya. Habisin aja deh sekali ya. Ya. Iya dong. Nanti gak pakai nasi ini. Bener gak? Bener kan kata lu? Enak banget ini. Gue gak mau cobain daging tapi gimana ya? Mungkin kita lagi jaga kondisi kali ya, kan udah tinggi ya. Apa gitu sih makan gue kalau nggak apa tuh pengen nggak pernah tuh tapi demi kesehatan ya kesehatan nomor satu benar. Oke, teman-teman semua masih aja nih, kita tutup dulu ya, nanti gampang deh ya, next ada video berikutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi